tolongi guys. Kereta api Argo Semeru mengalami kecelakaan, yakni anjlok atau keluar jalur. Dipek tak sentolo wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa 17 Oktober 2023, sekitar pukul 13.20 WIB. Saksi mata sekaligus penumpang, Mira Rahmalia Putri, 29 tahun, mengatakan, sebelum anjlok Argo Semeru terasa seperti menabrak suatu benda. Iya, saya naik Argo Semeru, anjlok di daerah Kulon Progo sekitar pukul 13.20 WIB, ujarnya kepada Kompas.com Selasa 17 Oktober 2023. Diketahui Argo Semeru merupakan kereta eksekutif dengan tujuan Gambir, Surabaya Gubeng, PP. Mira yang naik gerbong eksekutif ini mengaku kesulitan keluar dari gerbong lantaran posisi kereta yang miring usai kecelakaan. Merasa nabrak sesuatu, terus ada asap putih, terus tiba-tiba gerbong keluar jalur. Kursi sebelah saya terjungkal saat anjlok. Gerbong juga jadi miring, akhirnya kami susah keluar, kata dia. Untung saja, langsung ada warga dan petugas yang membantu, imbuhnya. Mira mengaku naik Argo Semeru bersama dengan suami dan bayinya. Meski lebam di beberapa titik, kondisinya sejauh ini baik-baik saja. Tadi saya menyelamatkan bayi saya terlebih dahulu, kata dia. Ia berharap penanganan kecelakaan tersebut dapat disegerakan. Terpisah, Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Kris Biantoro membenarkan adanya insiden tersebut. Guys, ya Allah guys, tolong. Astagfirullah, guys, ya Allah, deh aku dijemput. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.